Halo guys, balik lagi bersama saya Mas An di game Honkai Star Rail. Oke, dan di video kali ini kita akan mengerjakan event baru, ya, web event yang bisa kita lihat di sini, ya, di event spesial. Oke, kita klik aja. Oke guys ya, nah, sudah masuk ke eventnya, kemudian kita klik masuk ke event. Oh, sini ada Kafka. Oh, ada update-nya. Oh, sudah merekam dia. Nah, itu. Sudah selesai. Ini adalah kenangan yang mengesankan. Sudah punya ide pertama apa ini ya? Sudah punya ide pertama perlu bicara. Jen kali ya. Pada itu gerimis berkabut, lalu ada pengejaran membawa payung. Masa lu bawa payung? Inilah ada pengejaran. Jangan lupa saling membujuk Blade untuk bergabung dengan Stellar Hunter. Itu tidak mudah. Untungnya Elio dan kamu bertemu baik. Hah? Hah? Cuma gitu doang? Hah? Blade, sudah atur posemu. Iya. Action. Aku adalah aku. Dengarlah, arwah sedang berbicara. Kita kembali. Platform sampul, ini albumnya. Cell Blazer, nilai inspirasi dan buka konsep foto. Oh ini ya, kita selesaikan saja nih ya untuk misi-misinya. Gampang, tinggal klik-klik saja. Klik lagi, dan ini kita klik lagi. Ya, itu aja ya. Lalu kita ambil. Lalu mulai memotret. Kamu lagi ya. Dengan adegan selanjutnya coba aku lihat. Sudah selesai, semuanya adalah kenangan yang mengesankan. Sudah punya banyak ide. Pertama apa ini? Kemudian perlu lautan bintang. Kita dapat adegan baru kan, kemudian tidak bisa pertama setelah Silver Wolf bergabung. Kami itu guru yang sangat baik untuk pemula. Oh, berarti Blade ini lebih dulu bergabung ya di Stellar Hunter daripada si ini Silver Wolf. Tapi hasilnya lancar kan? Nah, luar dugaan. Aku tahu bagaimana harus memotretnya. Blade, bantu aku pakai kacamata. Woi. Action. Super hacker. Waduh. Permainan pertama. Coba tebak kita sedang terbangun atau sedang bermimpi. Ayo apa yuk? Silakan ditebak ya. Kemudian kita memotret lagi. Oke, adegan selanjutnya dilihat. Kita coba, belum selesai ya. Di sini progres seharusnya tidak termasuk pelanggaran kan. Coba aku pikir dulu. Pertama, kalau ini hujan, lalu ini apa hubungannya sama hujan?
pada sedikit suasana tertentu. Sudah belum? Kali ini aku yang maju untuk memotretan, serahkan padamu, Blade. Action. Tas. Wah. Apa yang terjadi? Wah, setelah hantar. Jangan biarkan orang lain tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Mantap. Lihat, aku sudah bilang kalau ini tidak ada hubungan sama hujan. Iya ya. Latarnya gini ya. Itu apa ada hujan? Oke. Sisa dua ya. Oke, tingkat selanjutnya. Nah, sudah selesai. Pertama. Oh, perlu bintang, tidak perlu hujan. Coba kita perlu hujan. Lalu lupa bawa payung, coba. Tidak dalam nasi kakap kah? Kemudian kan yang gue bilang, nama yang penuh kenangan. Ini adalah pertemuanmu dengan Elio. Jadi biar kamu saja. Oke, begini saja. Action. Action kemana nih? Oh, ke apa ya? Well, di luar penjara. Sikap kan ya? Dia lahir dari di jaring laba-laba. Ini orang kenal laba. Tapi dia tidak pernah terjebak di dalam jaring laba-laba. Bikin efek hujan ternyata repot sekali. Jadi editornya Silver Wolf ya. Aku lihat ininya apa? Gayanya apa ini kayak lucu sekali. Ada laser, kemudian hujan-hujan gitu ya. Benar ya? Oh, cari satu lagi. Kayak ini apa ini? Selanjutnya belum berarti, belum. Nah kan, belum selesai. Perlu lautan bintang. Nah ini gantian, sekarang bintang. Tadi kan hujan. Ini adalah petunjuk yang dibuat khusus untuk Blade. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Untuk mengalami sendiri, pasti banyak hal lama yang ingin diceritakan Blade. Tapi jangan terlalu berlarut. Ingatlah untuk kembali tepat waktu. Action. Oke. Oke, kita lihat fotonya. Mimpi kemarin. Penderitaan membentukmu, namun tidak dapat menghancurkan. Wah, mantap ini. Yang ini lumayan kreatif, tapi jangan biarkan dia ingat hal-hal itu. Silver Wolf. Oke, selesai ya. Telah menyelesaikan semua pemotretan naskah dengan aktor ini. Oke, ini ya. Mantap. Kita ambil. Oke, kita dapat ini ya. Buka XP ya, sama kredit. Wah, lumayan nih. Mantap. Oke, kita cek ya untuk rewardnya. Kita masuk ke pesan dan oke. Langsung ya, langsung kita ambil semua. Dan ini dia. Wah, mantap, dapat 100 Stellar Jet, dan ada buka XP, ada XP untuk artefak dan kredit. Mantap ya. Baik, bagi kalian yang belum dapat Blade ya, dapat Blade, silakan gacha ya, karena untuk bannernya itu 3 hari lagi ya. Mungkin kalian yang belum dapat Blade, kalau saya sudah dapat ya, kemarin Stellar Jetku saya pakai untuk gacha Blade dan Lightcon-nya, dan aku dapat boy ya. Udah saya build ya.
dan ini kayaknya masih kurang, frame rate-nya masih kurang ya, dan HP-nya juga. Nanti akan saya cari lagi untuk apa namanya build-nya ya. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan eventnya ya. Insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.